Wayang Selara. Wayang Selara. Okey. Juga nomor ke? Siapa dia? Bangunan. Adik Agus Harta Saputra. Tiang dari Kabag Op Polresta Denpasar sama juga dari Intaid Benten Satpol PP Pecalang Dwi Teller hadir untuk membantu bapak-bapak yang penting menyelesaikan sekitar kunci terapi tapi tadi Benten di dalam nanti apapun keputusannya yang jelas semuanya tetap sabar dan tenang. Kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita kecewa. Ya saya selaku orang hukum tentu kita harus menghormati apapun keputusan itu. Tidak mau berandai-andai. Tetapi kalau apa yang kita paparkan tadi dan statement dari beberapa anggota DPD lainnya di sana juga BK, jadi saya yakin seyakin-yakinnya sanksi berat akan dijatuhkan. Karena dari bukti-bukti yang saya ajukan gitu. Karena dia sudah pernah punya sanksi sedang. Ya, kalau sesuai dengan peraturan DPD, kalau dia sudah pernah apa namanya dapat sanksi sedang kemudian melakukan pelanggaran etik lagi, itu sanksinya adalah sanksi berat. Sanksi berat ini adalah pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap ya, alias pecat kan begitu. Nah itu yang kita harapkan ya. belum ada yang perlu kita beri keterangan. Berarti setelah ini apa tahapnya Bapak? Kan datanya ada di sini semua tuh. Baru mengumpulkan bukti-bukti dan ini Pak ya? Artinya nah, langkah selama ini selanjutnya. Kan ini internal. Mm-hmm. Ya.